bertemu lagi dalam reaction drama berseri Dendam Seorang Perempuan yang kini masuki episod ke-8. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita terus tonton. Hello? Siapa tu? Tuan Mus tak perlu tahu siapa saya. Saya cuma nak cakap, anak Tuan Mus tu ada main kari 3 lagi. Isteri dia tahu. Tapi mungkin tak nak bagi tahu orang kot. Hello? Hello? Lepas ni barulah kau jadi anak jantan. Nanti bila kau dah tak ada apa-apa, kau akan datang balik dekat aku. Dan waktu tu, aku akan persembahkan apa yang kau nak selama ni. Itulah dia. Apa niat Kirana sampai ada telefon Mus dan macam dia nak expose Mus macam tu sekali? Ramai yang sakit hati dengan watak Kirana ni. Okay, macam kalau kita biasa tonton drama yang dilakonkan oleh Nak Zainal, okay, memang totally 180 darjah berubah daripada drama yang dia berlakon sebelum ni. Sebelum ni dia watak isteri yang dia aniaya. Sekarang ni dia cuba nak aniaya isteri orang lain. Dia cuba jadi macam jahat sejahat-jahatnya lah. Dia nak cuba runtuhkan rumah tangga Amira dengan apa, sailang lelaki dia. Sebab dia, drama ni dipadankan daripada sebuah drama Psyri Korea. Okay, memang produksi drama ni memang dia nak kita menyelami perasaan. Tapi dia tu, sebab kita biasa kalau tengok drama Korea ni, kira adalah watak yang dibenci semua. Macam mana pula kalau dunia apa, drama Psyri Korea tu dibawa ke drama Psyri tempatan? So sampai tak feel dia. Tapi saya risau juga, macam takut Nak Zainal ni typecast. Sebab dia jadi pelakon yang biasa bawa watak drama-drama macam ni. So harap apa, dia cuba diverse lah, cari watak dan drama yang berlainan sedikit. Itu yang saya berkomen untuk episod kali ni. So kita jumpa lagi dalam episod selanjutnya esok. Sekian.